PT Timah TBK merupakan salah satu perusahaan penghasil logam timah terbesar di dunia. Perusahaan ini berkantor pusat di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Wilayah operasi PT Timah meliputi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Indonesian Tin Belt. PT Timah memiliki visi menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan. Dengan misi membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar. Mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial. Sejak tahun 1995, PT Timah telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 29 November 2017, PT Timah bersama PT Aneka Tambang PT Bukit Asam dan PT Freeport Indonesia resmi tercatat sebagai anggota holding industri pertambangan Mine ID di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. Sebanyak 65% kepemilikan saham PT Timah dimiliki pemerintah melalui PT Inalum dan 35% oleh publik. PT Timah merupakan perusahaan penambangan yang terintegrasi, mulai dari eksplorasi, penambangan, pengolahan, smelter, hingga pemasaran. Penambangan di darat di wilayah izin usaha pertambangan timah berlokasi di Pulau Bangka dan Belitung. Sedangkan penambangan timah di laut menggunakan kapal keruk dan kapal isap produksi. Sebelum dilebur, biji timah hasil tambang diproses di pusat pencucian biji timah. Setelah dipisahkan dari mineral ikutan, kadar SN ditingkatkan hingga mencapai syarat utama peleburan. Untuk mendapatkan logam timah berkualitas tinggi, maka dilakukan pemurnian. Prosesnya memakai crystallizer dan electrolytic refining. Proses peleburan dilakukan di Muntok, Bangka Barat, dan di Kundur, Kepulauan Riau. Saat ini dikembangkan proyek fuming dan ausmelt untuk mendukung operasional peleburan. Jenis logam timah yang diproduksi PT Timah yakni Bangka Tin, Mentok Tin, Kundur Tin, Bangka Low Lead, dan Bangka 49. Merek dagang Bangka Tin dan Kundur Tin terdaftar di London Metal Exchange dan bersertifikasi CFS dari RMI. Negara tujuan ekspor antara lain Jepang, Korea, Taiwan, China, Singapura, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, serta wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Kegiatan usaha PT Timah TBK ditunjang beberapa anak perusahaan, yakni PT Timah Industri, PT Timah Investasi Mineral, Timah International Investment, PT Dok dan Perkapalan Air Kantung, Indometal London Limited, PT Timah Karya Properti Persada, PT Timah Agro Manunggal, PT Tanjung Alam Jaya. Guna menjaga eksistensi perusahaan, dicanangkan 4 pilar utama rencana pengembangan perusahaan yang mencakup Pilar 1, mempertahankan dan memperkuat bisnis pertambangan timah perusahaan dengan melakukan peningkatan jumlah cadangan dan produksi. Pilar 2, pengembangan bisnis pertambangan non-timah dengan fokus pada mineral ikutan timah. Pilar 3, pengembangan bisnis hilir timah secara agresif dengan menguasai pasar domestik dan menembus pasar global. Pilar 4, pengembangan bisnis selektif, fokus pada bisnis yang memberikan keuntungan kompetitif pada grup PT Timah. Sebagai salah satu faktor penting keberlanjutan perusahaan, PT Timah terus mengembangkan SDM berbasis karakter unggul dalam kinerja maupun perilaku. Hasil kerja keras semua pihak ini membuahkan penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai entitas di tengah masyarakat, PT Timah mempunyai program tanggung jawab di bidang sarana, pendidikan, usaha mikro, sosial, dan pelestarian lingkungan. PT Timah TBK, perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan.